Sejahtera. Kami daripada UP 2B. Saya Haina Amirul bin Yassin, 21 UP 21F 1022. Yang ni? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anif bin Mazlan, dari kelas UP 2B, nombor matriks 31 UP 21F 1027. Kami merupakan pelajar pelajar Politeknik Metro Betong, Sarawak. Kami ingin menanyakan orang awam tentang kesan hutang dan macam mana jalan penyelesaiannya. Mari kita cari orang awam. Kami akan mencari orang awam di sekitar ini. Jom. Jom. Kita ni apa? Jom. Abang, buat apa? Abang, kami nak tanya ni lah. Tentang hutang, masyarakat kita sering ada masalah hutang. Soalan kami kan, pada pendapat cik, apa kesan orang yang tidak bayar hutang dan cara mengatasi orang yang tidak bayar hutang ni? Sebenarnya, cik? Kesan dia dapat merosakkan sesuatu dengan sesuatu raya ni. Itu. Jadi, pada pendapat saya, cara kita untuk menyelesaikannya adalah kita perlu bayar secara ansuran. Contohnya macam RM10, kita bayar RM10 dahulu ataupun RM20 dahulu. So benda tu boleh mengurangkan masalah hutang lah? Boleh. Boleh sama makan, cik. Terima kasih. Kita akan cari orang awam yang kedua. Okey, jom. Jadi, kita akan mencari orang awam yang kedua. Dah jumpa? Dah jumpa lah. Jom. Jom. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum, bang. Kenapa? Amin nak tanya soalan ni. Pada pendapat abang, apakah kesan pada orang yang berhutang dan bagaimana cara mengatasinya? Pada pendapat saya, seorang itu akan terasa tidak aman hidupnya kerana sering ditagih oleh si peminjam wang pada setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Cara untuk mengatasinya ialah dengan memberi nasihat kepada si penghutang supaya membayar hutang dengan kadar secepat mungkin. Itulah pandangan saya. Okey. Faham. Eh, maksudnya abang buat apa tadi, bang? Tak ada. Tengok buaya. Buaya. Okey. Kita akan cari orang awal yang ketiga, yang paling last. Okey, jom. Okey, mangsa terakhir kita akan cari. Mana dia? Oh, di sana. Jom.
One eternity later. Ui, sejak menjak ni Nil asyik beli barang game je. Kata nak bayar hutang minggu depan, tapi dah berbulan ni. Lebih baik saya nak pergi jumpa Nil untuk duit.